Dinosaur ni binatang-binatang yang ada sebelum pada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dia kata binatang ni yang menghuni dunia ni bersama dengan jin. Nah, bila diturunkan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah lupuskan dinosaur ni. Jadi bila nak sesuaikan dengan kehidupan manusia, kita nak check, maka Tuhan hapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaction dan kembali lagi mengaji bersama Ustaz Azhar Idrus ya guys ya. Nah, di sini ada sebuah judul yaitu Dinosaurus tuh wujud ke, dan ini jawaban di dalam Islam. Nah, langsung saja guys, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita istilahnya secara logika saja, adakah ya kan hewan itu pada masanya atau hewan itu sebelum Nabi Adam? Oh, ayo guys, silahkan ya komen di bawah guys ya. Tapi agar lebih jelas dan tidak istilahnya buntu otak kita, maka mari kita dengarkan kajian ataupun kuliah daripada Ustadz Azhar Idrus berikut ini. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Benarkah binatang seperti dinosaur wujud zaman dulu? Kerana benar pada zaman Nabi, apakah binatang ini wujud? Dinosaur tidak ada sebarang hak hidup lekat sampai ini, melainkan tulang-tulang. Betul tak? Betul, orang betul. Jumpa tulang dalam tanah besar-besar, bila disusur jadi natangso. Jadi bila ada tulang lening, dulu ada tak menyatang? Ada tak? Ainul yakin tengok dah tulang. Dinosaur ni binatang-binatang yang ada sebelum pada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Menurut ulama-ulama moden, di antaranya Syekh Jauhari, disebut dalam kitabnya Tafsir Jauhari. Tafsir Jauhari ni tafsir moden lah, 200 tahun lepas. Tak moden dah lah, kediang lah. Dia banyak sebut hal saing, hal bakteria, hal gunung berapi, hal menatang-menatang. Dia kata binatang ni yang menghuni dunia ni bersama dengan jin. Nah, bila diturunkan Nabi Adam AS, maka Allah lupuskan dinosaur ni. Kerana ini tak sesuai dengan saiz manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam AS. Faham? Maka Tuhan matikan binatang-binatang besar, tinggal kaka orang jumpa lening dalam tanah, dalam batu. Itu sungguh tu. Natang sungguh tu, tinggal tulang. Dah kalau tulang ada, mesti ada isi. Betul. Takkan hak zaman dulu tulang dah jalan. Tak. Nah, mana dulu ada isi lah. Cuma isi kulit dia tu, orang putihnya reka je lah. Nah, dia masuklah komputer dengan tulang gini, orang Sabahnya guana muka. Dia buat lah. Belum tentu betul, jangan percaya kan. Tapi kalau tulang tu betul. Kalau rupa tu mungkin. Mungkin saja. Jawab apa Tuhan lagi mampu pula? Lebih kata Tuhan ni Rabbil Alamin, yang bijak takbir Adam. Jadi bila nak sesuaikan dengan kehidupan manusia, kita nak isyik cek. Jin lah ni. Jin padang dengan dia. Jin besar. Tak? Maka Tuhan hapuskan. Cara mana hapus dinosaur? Mati. Wallahu a'lam. Pakar-pakar sains dia kata gunung berapi berlaku. Ada yang kata ribut yang menyebabkan banjir mampu habis. Hak tu pelawak belaka. Tak ada nah belaka. Yang kita yakin Allah lebih bijak, dimatikan dinosaur-dinosaur. Nah, kemudian diganti dengan binatang hak ada sekarang sesuai dengan saiz kita. Tu pun Allah kita. Ngeriman dengan kita Allah kita lagi. Betul. Ngeriman dulu surah-surah kepala. Kepala saja. Tubuh dah asuk lagi. Allah. Ada ustaz khabar tak boleh hias gambar-gambar keluarga di dinding rumah. Tak boleh. Pendapat saya pula, dengar, faham dulu. Saya tak boleh beri pendapat. Yang boleh beri pendapat fuqaha, ahli fiqh yang mu'tabar. Mujtahid. Kita bukan mufti pun, kita ustaz aja. Orang kampung aja. Cuma terjemahkan kitab-kitab Arab, tolong terjemah khabar ke orang kampung.
Ha, jadi kita tak boleh beri pendapat. Yang kita ngajar bukan pendapat kita. Neh, semua tu kaul-kaul fuqaha. Ya. Neh, dalam kitab-kitab fatwa, kitab hadis, kitab-kitab fiqh. Kita hanya tolong jawab saja himpunan jawapan-jawapan ulama belaka. Jadi kita tak boleh beri pendapat, cuma boleh jawab. Jawab tu bukan pendapat kita, pendapat ulama-ulama. Jumhur ulama memang benar melarang menggantung gambar-gambar bernyawa sebagai hiasan rumah. Ini pandangan yang paling kuat. Kerana hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suwarun wa fi riwayatin wala suratun wala junubun au kama qala. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing bela dalam rumah. Kalau nak bela, bela belakang-belakang. Jangan dalam rumah, malaikat tak masuk. Yang kedua, surah ada gambar ataupun ada patung-patung. Cuma masalah gambar bernyawa berlaku khilaf. Patung jenis patung beli kat Bali apa semua memang haram. Masalah gambar bersanding, gambar combo ada khilaf. Tengah ulama kata tak boleh, tengah ulama kata boleh. Nampak tak? Neh, ha, jadi yang terbaiknya al-khuruju minal khilafi mustahab. Sunat kita keluar daripada khilaf ulama, ambil yang tak boleh lah. Gambar-gambar kita hak lah jenis bersanding, nikah apa semua, letak dalam custom album. Orang raya mari jalan tunjuk muka kita. Apa salahnya? Nyeduk situ nak buat benda. Bukan lawa ngak muka kita. Dok. Neh, orang masuk nak pergi rumah dia gambar bersanding, duk pala pitu. Dok. Neh. Berat menandang tu. Tak payahlah, dia ni boleh bola internet. Orang-orang mari berjalan di rumah, ha, mana ke gambar kahwin dulu nak tengok? Ha, ke internet. Pak, dia boleh gerak siung 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 gambar bersanding, gambar kukunya ada belaka. Faham tak? Ha, tapi tu yang terbaik. Tapi kalau ada juga letak dalam tu, jangan siapa nak baloh. Kerana pihi khilaf pun. Betul. Ada khilaf lagi. Hak kita ngajar tu, hak kerah tu ambil pasal takdib. Nak lebih kuat supaya kita ini nak. Ha, gitulah. Nak jadi perhiasan rumah, selain pada gambar bernyawa terbaik. Boleh. Kalau kita gambar pemandangan, boleh. Tak ada usaha. Tak ada ulama' larang pun. Yang larang hak bernyawa tadi. Ha. Ha? Banyak benda. Waterfall, air terjun boleh. Gambar bukit, gambar gunung, gambar laut, gambar patah, gambar pokoknya, pokok-pokok benda. Pokok benda, pokok jambu, pokok naga, boleh belaka. Orang laki-laki minat kereta, motor, steering, wing, kering. Tak ada masalah. Nak, orang puan minat benda. Minat barang-barang, bunga-bunga, gambar bunga, tak ada masalah. Gambar kukunya, gambar meseng, buruh gigi, tak ada masalah belaka. Neh? Ha. Yang gambar-gambar kita sandi-sandi yang pun semua, nikah-nikah tu, bubuh dalam album, sipang. Tak? Orang mari jalan nak tengok, tunjuk. Neh? Ha, comel pun comel. Dalam semayang pun, kalau hak Nabi tak baca, ada boleh baca. Tak usah kata luar semayang. Tahu tak? Tahu. Tu kita tak baca. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah tu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tu bukan sahabat Nabi baca tau, tak ngaji kita, bukan kita hadis, bukan kita Imam Syafi'i al-um, bukan kita Ahwi Kabir. Faham? Baru kita reti bahasa. Dah mana Nabi baca? Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hatu Nabi baca. Doa iftitah. Dah Allah berkabira Nabi dah baca dah. Wani macam ini kata sunat baca. Ha, lepas tu kena belajar. Ha. Ha. Hatu Ibnu Umar. Dia cerita aku semayang bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba aku dengar seorang laki-laki baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lain Nabi wajah tuat ya lillazi. Selalu pada. Maka lepas semayang Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira padahal aku tak baca? Laki-laki itu kata, saya ya Rasulullah. Maka mu akan dapat habuan di dalam syurga nanti. Nabi kata gitu. Balasan mu baca ayat tadi, aku dah baca tu, Allah berkabira tu, mu pergi baca tadi.
mu akan dibawa ke dalam syurga. Faham lagi? Nabi marah ke Nabi kata molek? Maka Ibn Umar kata, lepas pada peristiwa tu aku tak pernah tinggal baca sapa kemati. Imam Syafi'i ambil sebagai sunat ditambah sebelum doa iftitah hak Nabi bermula dengan wajah tu. Tu orang ngaji. Faham? Ha. Mari kita dok leh, bina, dok leh, dok dok leh, lapuk wis uti. Biar nyembahlah. Ibn Umar tu, Abdullah bin Umar tu kata, aku tak pernah tinggal sampai kemati. Bukan Abdullah kau kata. Abdullah bin Umar, ahli fiqh sahabat yang boleh memberi fatwa. Faham? Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai kuliah daripada Ustaz Azhar Idrus ya, yang mana di situ tentang dinosaurus ya, dan juga bisa dikatakan yang selanjutnya yaitu hukum gantung gambar keluarga, dan selanjutnya lagi adalah bacaan sholat iftitah seperti itu, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan daripada Ustadz Azhar Idrus. Nah, berkenaan dengan dinosaurus lagi ya guys ya, bahwasannya disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus tadi itu memang wujud ya seperti itu, karena kenapa ada tulang belulang yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Kalau memang ada tulang, pasti ada badannya, ada dagingnya, ya kan? Tidak mungkin istilahnya ada tulang, tapi tidak ada hewannya. Kecuali memang tidak ada penemuan seperti itu, kata Ustaz Azhar Idrus. Maka daripada itu teman-teman sekalian, mungkin bisa dikatakan kalau dinosaurus memang Allah ciptakan ya sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang penduduk bumi ya, sesuai dari yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus, bahwasannya sebelum itu ada hewan-hewan besar, tapi ketika diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, maka Allah musnahkan. Bagaimana Allah musnahkan? Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang terpenting adalah kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita. Ya, jangan sampai istilahnya tidak mengambil pelajaran daripada apa yang Allah berikan ataupun Allah tunjukkan kepada kita. Setiap yang Allah tunjukkan kepada kita pasti ada hikmah. Setiap kejadian yang ada pada kita pasti ada hikmah. Kejadian-kejadian yang menimpa kita ini adalah ya sesuatu rencana Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak tahu indah ataupun tidak. Tapi yang terpenting Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ujian dan cobaan kepada kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, bukan Allah Subhanahu wa taala membiarkan. Ya, jangan berkata bahwasanya kita beriman kepada Allah lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkan. Tidak, Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka siap-siaplah menerima ujian agar supaya apa? Semakin kuat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat ya guys ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus berkenaan dengan gantung gambar ya kan. Kalau makhluk bernyawa itu tidak boleh ya, kalau makhluk bernyawa memang ada khilaf, tapi sebaiknya kita itu meninggalkan khilaf, kata Ustadz Azhar Idrus. Jadi kalau istilahnya gambar air terjun, gambar kereta, gambar moto dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya kan. Dan selanjutnya doa iftitah tadi. Nah, terima kasih buat teman-teman semua, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.